Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi di Bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke, nih kurang ajar. Subuh-subuh dia bawa TV. Oke, teman-teman. Ada TV sarap dengan kerusakan. Coba diangkat, Bang. Oke. Jadi selama nunggu waktu sahur, kita babat dulu, ngurang-ngurangin kerjaan buat besok. Oke. Jadi cuma di bengkel bawa servis yang punya kita budakin. Kurang apa? Kalau enggak kurang ajar. Oke. Fokus. Bang, tes dulu Bang, rusaknya apa, Bang? Tesnya. Ayolah, kita kan tahu rusaknya apa. Madepin sini, Bang. Oke, teman-teman. Sub Alexander Slim 2. Oke, kita lihat. Indikator menyala, teman-teman. Ntar kita matiin dulu supaya ketara. Ini ketara, bahasa mana itu ketara. Oke, itu teman-teman. Indikator berwarna merah. Coba di start, Bang. Nah, ini? Iya. Nggak mau ya? Mau. Oke, ntar. Ntar kita matiin lagi. Oke, mati. Coba kita jajar lagi. Oke, sempat start. Dan kembali kepada posisi standby. Jadi bisa dikatakan ini TV terproteksi. Ini terproteksi. Bahasanya orang kampung. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bongkar aja. Oke, biarin yang punya kita suruh bongkar. Tahu kesetrum. Biasa megang pacul, suruh megang obeng. Tenang kawan. Nah, halus. Halus. Hah? Pukul dewek. Oke, teman-teman. Perwujudan mesinnya seperti ini. Itu R-nya sampai ngebunder. Oke, kita buka dulu kabel-kabelnya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini mesinnya udah buduk. Nah, kayak orangnya enggak. Oke. Fokus. Oke, ntar saya nyari posisi yang enak dulu. Oke, sebelum mulai perbaikan, seperti biasa, alangkah bagusnya dan alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam perbaikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Awal pertama, jika menemukan kasus terprotek seperti ini, maka kita harus membuka jalur protek tersebut. Oke, fokus. Ntar, ini nggak berbunyi. Saya salah masukkan, seharusnya di sini, karena ini mode multitester. Kita pakai skala yang berbunyi aja. Oke, ini pun nggak berbunyi, mungkin lowbat. Kita pakai yang satu lagi. Nih, si jagoan saya. Yang suaranya udah hampir mau habis. Walaupun buruk, tapi masih menghasilkan. Oke, pakai skala yang titit. Oke, kedengeran ya. Nggak kedengeran pun bodo amat. Oke, teman-teman. Tolong diperhatikan. Fokus. Ntar saya besarkan. Sekarang kita langsung menuju kepada titik protek pada televisi ini. Pacuannya nih. Di tegangan 33 volt. Nih, kita urut. Set. Kalau ini untuk pemasukan 33 volt ya. Kita terus ke bawah. Nih, teman-teman, fokus. Nih, ada satu dioda. Dan dioda ini akan terhubung ke jalur protek yang lain. Tuh. Maka dia akan lari ke bawah.
kurang lebih di sekitar sini, tinggal kita tempelkan aja satu di sini nih teman-teman, dan satu kita cari tahu, maka inilah pin protek TV TSB. TSB apa bang tersebut? Halus ya. Jadi kita dapati satu, dua, yang ketiga. Yang ketiga ini nanti kita akan buka jalur ketiga. Satu, dua, tiga. Langsung saja kita bongkar. Nih, kita udah buka jalur proteknya. Ntar, nih, saya cabut aja. Dan TV kita akan hidupkan dan kita akan melihat apakah kerusakannya bisa jadi dari playback ngebul atau yang lain-lain. Ntar kita lihat. Oke, TV udah start. Oke, kembali lagi terprotek. Jadi ini bisa dikatakan, kita lihat dulu beban backplusnya. Pin protek udah dilepas, akan tetapi masih tidak mau start. Ntar saya cabut dulu. Kita akan berfokus kepada tegangan B plus terlebih dahulu. Ntar saya mau lihat lagi, khawatir saya salah membukanya. Oke, benar. Jadi kita akan mengukur tegangan pada B plus tersebut. Fokus, fokus, dan fokus. Nih, jalur pada B plusnya. Tolong diperhatikan. Kita lihat dulu. Ntar, ini dia. Oke, 129, 128. Nih, kita lihat lagi. Oke, teman-teman. Ntar, salah, ntar. Nih, 129, 128, akan tetapi dia masih tidak mau start. Tuh, dia masih tidak mau start. Padahal, pin protect sudah kita buka. Oke, teman-teman. Oke. Jadi, ini kasus yang lumayan bikin gondok. Kita udah buka jalur protek, akan tetapi TV masih belum mau start. Bentar kita rapikan dulu, karena berhubung ini kasus yang lumayan, jadi kita akan main alus. Kita rapiin dulu, kita rapiin. Cuma di mana ini kuasnya saya pun kagak tahu. Coba kita dibantu gitu. Jadi ceritanya, ini pakai cerita murah amat biar iklan banyak. Jadi ini ceritanya, pin protek udah kita buka, akan tetapi masih terprotek. Terus gimana bang? Oke, halus. Jika kasus seperti itu, maka permasalahan tidak mau start bisa diakibatkan oleh regulator yang kekurangan ampere. Oke, kok bisa begitu bang? Tadi kan B plus plus bang. Jadi kalau di TV sub memang seperti itu. Jadi ini di bagian fokus. Di bagian regulator, dia memakai STR dan kita akan melihat apakah pendukung STR-nya itu dalam keadaan baik-baik saja. Apa tuh bang pendukungnya bang? Oke, pendukungnya adalah Leko. Pendukungnya adalah Elko, jadi kita akan mengetes Elko tersebut. Oke, fokus. Ntar, awas, jangan krim. Nih, di sini ada dua Elko. Ini satu, mana ya? Ini dia nih. Oke. Ntar. Oke, ini teman-teman nih. Nih, satu Elko nih. Satu Elko. Salah, malah rokok. Nih. Oke, tuh teman-teman. Satu Elko gembos. Dan dua soak. Jadi Elko nya
ini harus kita mati. Oke, jadi seperti itu. Apabila pin protect sudah dibuka tapi dia tidak mau start, maka teman-teman langsunglah berfokus kepada area regulator. Teh, lebes jasa bacot. Oke. Orang kata orang, dia orang tukang servis nyewetin. Tapi bodo amat. Begini lah bercandanya. Serius. Masuk kagak? Dih, kan keras banget ini. Terbukan lagi. Main bodel-bodel ya. Oke, jadi kalau kata penyakit, ini bisa dibilang penyakitnya komplikasi. Ada serangan jantung, ada darah tinggi. Oke, ini teman-teman. Nih, dengan ukuran 35-22 mikro. Kita lihat apakah ini 25 apakah 35-22 mikro. Apabila 22 mikro, maka 22 mikro ada di jarum 1. Kita lihat apakah ini di jarum 1 atau tidakkah. Oke, terlihat ini soak amat banget luar biasa. Ini komplit. Oke, kita pasang dulu. Nih, kebetulan saya nggak punya yang 22 mikro. Jadi saya memakai yang 10 mikro 2 biji. Oke, emang bisa bang? Lihatin aja tong. Oke. Kita memakai 2 biji karena berhubung saya nggak punya, bodo amat. Yang penting hidup. Oke, seperti ini. Satu kita pasang dalam, satu kita pasang luar. Bang, ribet dong bang, bodo amat. Oke, ntar saya pasukan dulu di dalam. Ada sulit. Oke, seperti ini. Nih, kita pasang satu di sini dan satu di luar. Ntar kita isep dulu rokoknya. Timah mana bang? Timahnya diumpetin. Oke, jadi satu di sini seperti ini. Nih, apabila nggak ada elko lagi, jadi kalau bisa teman-teman jangan maksain seperti ini. Jangan jadi kayak orang susah. Oke. Nih, satu kita pasang di luar, maka ini sudah menjadi 20 mikro. Oke, seperti ini. Jadi kalau seorang teknisi itu nggak lucu aja, cuma lantaran nggak ada elko, kerjaan ditunda. Jadi kalau kata bahasa, nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada akar, yang penting jadi. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini sudah menjadi 20 mikro saja. Oke, walaupun itu dibutuhkannya 22 mikro ya. 22 mikro malus lah. Oke, seperti ini. Ingat juga, masangnya jangan sampai terbalik. Ilah, ntar saya nyari lagi nih, satu yang soak lagi. Nih, satu yang soak. Oke. Kemudian kita cabut aja. Nih. Oh, enggak ini teman-teman. Ini ukurannya 0,1 mikro. Oh, ini 0,1, jadi wajar apabila dia bergerak amat sangat dikit, jadi yang satu enggak usah kita ganti. Jadi cukup yang atas saja.
Oke, teman-teman. Jadi apabila pin protek sudah kita buka, tapi hasil masih sama, maka kita akan berfokus kepada area regulator. Jadi kita pastikan bahwa elko yang bermasalah sudah kita ganti. Kebetulan yang tadi di ujung ini emang ukurannya kecil. Jadi kalau untuk teman-teman nggak punya ukuran 22 mikro, kalau untuk ukuran 22 mikro tidak ada, maka bisa taruh di belakang satu, di depan satu, tapi jangan tiru cara seperti ini kecuali memang sudah kepepet. Sekarang kita lihat hasilnya, teman-teman. Kita lihat hasilnya, cukup nyewetin TV. Pin protek udah dibuka, tapi masih kagak bisa. Kita lihat. Oke, udah start, teman-teman. Udah start. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Bentar saya pasangin antena. Alhamdulillah, langsung ngejelajar. Oke, saya pasang antena dulu. Nanti setelah ini kita akan pasang lagi pin proteknya, apakah masih protek atau tidaknya. Tuh, teman-teman. Oke, sedikit berbuku. Maka kita akan kecilkan sedikit kontrasnya. Nanti kita mainkan. Sedikit berbuku. Oh, enggak. Tadi buku, mungkin buku lampu. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita akan pasang lagi pin proteknya. Apakah masih terprotek atau tidak? Kalau masih terprotek berarti masih ada masalah. Oke, bentar. Kita cabut dulu. Fokus. Kita pasang lagi pin proteknya, pin pengaman pada televisi ini. Nih, teman-teman. Kita pasang lagi. Mudah-mudahan aja mati lagi biar puyeng pala. Oke, nih pin proteknya udah saya pasang, tinggal sortir aja. Apakah terprotek lagi atau tidakkah? Di mana ini timah? Kurang ajar. Diumpetin sama yang punya. Oke, kita sordel lagi. Kita lihat apakah masih terprotek atau tidaknya. Kalau masih terprotek lagi, kelewatan nih TV. Mudah-mudahan aja yang punyanya banyak duit, langsung dibuang. Oke, beli baru. Beli baru. Oke, udah unstar. Kita lihat lagi. Oke, teman-teman, bagus ya. Jadi cukup seperti itu aja perbaikannya. Membuka pin protek tetapi masih protek. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selamat sahur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alos.